Malaysia menyeru semua pemimpin dan masyarakat dunia yang berfikiran waras agar mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan terang-terangan rakyat Palestin yang dilakukan oleh pihak berkuasa Israel. Golongan B40, veteran, orang kurang upaya dan warga emas bakal menikmati perkhidmatan jalur lebar dengan kelajuan sehingga 30 Mbps bersama data tanpa had dengan harga hanya RM69 sebulan bermula Mac depan. Perikatan Nasional PN merubuhkan Kabinet Bayangan, libatkan 29 ahli parlimennya di Dewan Rakyat. Laporan penuh di saluran 501 dan extraawani.com.